pil kuning overdosis yang mudah didapatkan. Hampir semua kalangan remaja tahu obat yang dikenal dengan nama obat kuning atau eksimer, trihexyapeninil, yang memberi efek samping seperti rasa ngantuk dan menghilangkan nyeri otot. Kandungan trihexyapeninil memang bukan golongan narkotika, tapi merupakan salah satu gerbang menuju jurang narkotika bila mana menggunakannya disalahgunakan. Berdasarkan pengakuan sejumlah konsumen, bila obat tersebut dikonsumsi dalam jumlah banyak akan muncul efek layaknya jika habis menenggak narkotika. Rata-rata konsumen menenggak 10 butir sekaligus supaya bisa langsung cepat nge-fly. Sedangkan jika hanya diminum 1 butir, tidak memberikan efek apa-apa. Obat tersebut dijual dengan harga murah yakni sekitar Rp20.000 per butir, sehingga harganya mudah dijangkau oleh kalangan remaja. Padahal obat tersebut hanyalah boleh dijual dengan resep dokter.